pemirsa, Anda masih stay bersama kami di Berendol. Kita masih dengan tema yang sama tentunya hari ini, unjuk diri lewat taekwondo. Dengan siswi berprestasi ada Alvia Altapita Sucipto dan juga guru pendampingnya masih bersama Ibu Kiki. Nah, tadi memang udah panjang perjalanannya selama lomba gitu ya. Itu kan udah lomba tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Ada nggak sih perbedaan-perbedaan gitu yang dirasakan oleh seorang Alvia di tiga tingkatan lomba itu? Ada nggak? Perbedaan kayak, duh lebih enak di nasional nih atau lebih enak lomba di kabupaten atau provinsi gitu? Enggak ada perbedaannya. Cuman jumlah peserta aja tadi ya. Jumlah peserta itu memang berat berarti ya seorang Alvia ya. Iya. Itu awal kelas 7 kemarin ikut lomba itu di awalnya tingkat apa tuh? Di tingkat kabupaten kota dulu ya? Iya. Itu kalau Alvia kan mau ikut lomba provinsi atau nasional. Itu seleksi dulu enggak sih di perguruannya? Enggak. Langsung ditunjuk, duh Alvia lomba ya gitu. Iya. Oh langsung gitu. Di dalam satu perguruan tuh ada berapa orang sih yang terjunkan gitu? Yang ikut lomba gitu? Banyak? Iya. Berarti memang timnya dibentuk banyak gitu ya? Iya. Untuk bisa lomba dalam satu ajang lomba itu? Wah luar biasa. Bang, Alvia nih, pernah gak sih kamu tuh kayak nilai akademik kamu turun selama kamu latihan lomba nih? Belum pernah? Belum. Masih stabil? Iya. Wah, masih stabil berarti perjalanan akademiknya tadi ya. Iya. Memang Alvia nih latih imbang gitu tadi ya, antara akademik sama bela dirinya. Jadi Bu, aku tertarik sama reward tadi. Mereka ini dikasih kelas khusus enggak Bu ya? Enggak, kalau kelas khusus enggak. Enggak ada Bu ya? Itu kan bentuk kerja sama eksternal gitu Bu ya. Kalau untuk lomba-lomba tuh ada laporan dulu enggak sih Bu? Dari pihak eksternal gitu ke sekolah? Biasanya ada, jadi untuk izin dulu. Karena dia akan sering meninggalkan sekolah kan. Maksudnya karena waktunya, biasanya kalau waktunya mepet untuk latihan kan pasti tentu harus ada izin dulu kan Mas. Karena keterangan untuk di kelas, di sekolah juga harus ada kan. Karena ketika guru mapel masuk itu kan berbeda-beda dalam sehari. Nanti keterangannya berbeda. Jadi makanya ada izinnya dulu baru dia bisa. Itu kalau siswa-siswi lagi lomba itu absensinya hadir atau dibikin izin sih Bu? Kalau di absensinya itu diizinkan karena lagi kegiatan di luar. Karena ada kegiatan di luar, tadi lomba tadi ya. Nah Alvia, itu kalau lomba biasanya persiapannya berapa lama sih? 1 bulan sebelum turun. Wah 1 bulan sebelum turun, panjang perjalanan 1 bulan tuh ya. Itu apa aja nih yang disiapin gitu seorang Alvia mau ikut lomba? Harus menjaga berat badan. Kenapa nih harus menjaga berat badan nih? Takutnya tidak seimbang lah. Oh takut gak seimbang ya, karena keseimbangan tadi ya. Selain itu apa lagi nih? Terus latihan. Latihan. Kalau pola makannya ada pola makan khusus nggak sih? Belum. Nggak ada gitu, nggak boleh makan ini kah atau gimana? Iya ada. Ada. Nggak boleh minum es. Nggak boleh minum es? Iya. Kalau untuk makanannya biasanya yang dijaga tuh apa? Dikurangin makan nasinya atau banyakin makan sayur gitu? Belum, nggak ada. Oh nggak ada ya? Memang normal-normal aja ya? Iya. Memang latihan tadi. Tuh kalau lagi mau lomba, latihannya berapa hari sih dalam 1 minggu? Tiap hari. Oh tiap hari? Iya. Sini termasuk Sabtu Minggu? Iya. Termasuk 1 minggu itu Alvia latihan juga? Mm-mm. Masih ada waktu main gak sih ke seorang Alvia gitu? Masih ada gak waktu mainnya? Enggak. Enggak ada? Itu enggak ada. Rela gitu mengorbanin waktu mainnya? Rela. Rela ya, demi meraih prestasi tadi ya. Bu, kalau dari sekolah tuh ada pendampingan khusus gak sih Bu? Buat seorang Alvia gitu atau teman-teman yang basic yang dibela diri gitu. Dikasih tahu oh ini makanan-makanan yang harus dijaga atau gimana Bu pendampingan khususnya? Untuk pendampingan khusus, kita kan lebih ke itu. Kalau dia lagi mau mengatakan akan mengikuti kegiatan lomba, kita cuma menitip pesan, tolong dijaga kesehatannya, tolong diperhatikan juga untuk di bidang akademiknya, tetap sama-sama harus bertanggung jawab. Maksudnya ketika dia mau di bidang prestasinya ditunjang juga, di akademiknya juga harus ditunjang. Maksudnya dimana ketika dia mau mengikuti kegiatan lomba, kita juga tetap damping gimana tugasnya, sudah aman, gimana yang mau ditinggalkan, itu sudah dibuat. Nenek juga bertanggung jawab di situ, maksudnya, ya saya siap Bu. Kesehatan dijaga, untuk pola makan juga kan. Kadang kita juga kayak gitu Mas, kalau misalnya mau ada lomba, ananda kita kan ya namanya anak yang lagi di menengah kan. Dia tuh kalau jajan tuh dia nggak dipikirnya ini lagi sehat atau enggak, ini berdampak atau tidak. Enak, kenyang, menarik gitu. Jadi kita coba jangan minum es dulu. Kadang tuh kita di sekolah juga memang untuk jajan itu tidak seperti yang di sekolah luar itu langsung jajan ketika istirahat. Kita ada di jam istirahat pertama itu semuanya harus turun ke bawah. Kami membiasakan ananda itu untuk makan bersama. Di sana juga sudah kita bentuk rasa tanggung jawabnya itu dari ketika ada yang tidak membawa bekal, maka teman yang lain harus bertanggung jawab. Jadi
harus keliling tutup makanannya. Wah. Itu mas, jadi ketika dikasih itu bayangkan berapa panjangnya murid yang makan itu harus habis sama yang nggak bawa bekal. Jadi ketika besoknya ada kegiatan makan lagi dia langsung bawa karena takut cemas itu. Jadi kita di situ ketika istirahat kedua, jadi kalau memang sudah istirahat itu diarahkan boleh jajan tapi tidak boleh beli es misalnya, tidak boleh mengkonsumsi itu, tidak boleh ada plastik yang itu. Kalau ditemukan ada plastik maka untuk seminggu ke depan untuk jajan itu tidak boleh. Jadi ketika habis sholat zuhur tetap istirahat di kelas masing-masing atau di sekitaran sekolah menunggu jam masuk berikutnya. Berarti memang siswa-siswa dibentuk iya, untuk pola hidup sehat berarti Bu ya, dibawa bekal sendiri gitu. Alfia juga ya? Iya. Pernah kasih Alfia gitu? Lupa bawa bekal? Enggak. Enggak pernah, rajin terus ya bawa bekalnya. Iya. Alfia, ada enggak sih tokoh yang menginspirasi kamu gitu? Yang aku harus jadi kayak dia nih gitu, ada enggak? Tokoh favoritnya? Artis kah atau guru. Siapakah guru? Ada enggak? Ada. Ada siapa? Sri Devi. Sri Devi, nah kenapa nih? Karena dia di umur segitu udah jadi artis. Wah, di umur segitu udah jadi artis tadi ya. Memang di umur-umur sekarang tuh kita tuh harus giat, lebih giat lagi ya untuk merepresentasi. Apalagi Alfia yang masih umur 13 tahun tadi ya. Kalau Alfia sendiri, kalau selama lomba nih ya, itu kan pasti rame itu ya. Pernah gak sih lawan satu tim? Atau memang untuk lomba-lombanya itu memang lawan perguruan lain? Lawan perguruan lain. Oh, gak pernah gitu ya bertemu dengan tim yang satu gitu ya. Itu lomba tadi yang kalau di tingkat provinsi sudah, tingkat kabupaten kota sudah ya, tingkat nasional juga sudah. Berarti memang Alfia ini sangat luar biasa gitu. Nanti ada niat nggak sih lanjut lagi gitu? Ada. Ada di SMA-nya. Lomba terdekat nggak ada? Lomba terdekat di taekwondo? Ada, katanya akhir tahun atau awal tahun ada lomba di Jakarta. Lomba Jakarta, itu dalam ajang apa itu? Lupa. Oh, lupa. Tapi lagi persiapan ya tentunya ya. Persiapan buat Alfia sebentar lagi mau lomba gitu. Itu Alfia biasanya dikasih tahu hamin berapa sih sebelum lomba tuh, atau ketiga bulan sebelum itu kau udah dikasih tahu nih, bentar lagi kayaknya ada lomba deh. Itu berapa lama gitu biasanya? Tiga bulan sebelum itu dikasih tahu. Tiga bulan sebelum itu dikasih tahu ya. Itu diseleksi dulu nggak sih di perguruan? Enggak. Enggak? Ya enggak. Yang lomba. Mau boleh. Oh, yang mau boleh. Yeah. Luar biasa. Berarti memang perguruan juga mendukung, sekolah juga mendukung siswa-siswinya untuk terus mengembangkan minat dan bakatnya tadi ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Bu ya, sama setelah ini ya. Bapak pemirsa di rumah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Tetap bersama kami di Berendok.